Bayer Leverkusen akhirnya tumpang 2-3 dari RB Leipzig di Bundesliga Jerman 2024. Hal ini sekaligus menghentikan catatan 35 laga tak terkalahkan Leverkusen di liga. Unggul lebih dulu, Leverkusen menciptakan 2 gol, sedangkan tim tamu RB Leipzig harus menerima ketertinggalan 2 gol serta harus kehilangan pelatihnya Marco Rose saat melakukan protes keras hingga harus diberikan kartu kuning 2 kali. Mustahil mengejar ketertinggalan, para pemain RB Leipzig tampaknya pasrah dan siap menerima kekalahan. Namun mereka bangkit, hasilnya menciptakan 3 gol dan pula membawa kemenangan dengan skor 3-2. Semangat para pemain RB Leipzig layak jadi contoh, bangkit dari ketertinggalan, usaha dan kerja keras membuahkan hasil. Leverkusen menutup rekornya di pertandingan ke-36 Bundesliga. Ini sungguh konyol, bagaimana dia bisa mencetak gol segila ini? Ya, Luca Orellano, pemain klub FC Cincinnati tampil mengerikan di Liga MLS saat menjamu Montreal. Pada kesempatan pertama mengambil tendangan free kick, walaupun tidak gol, namun bola itu melengkung cukup indah ke arah kiper. Lalu kesempatan free kick kedua diambil lagi Luca Orellano, hasilnya tembakan bola membelok dan masuk ke arah gawan. Gilanya, bukan hanya tendangan free kicknya yang mematikan, namun gol tendangan jarak jauhnya yang begitu mencengangkan, melepaskan bola mati dari wilayah pertahanannya sendiri pada menit ke-57. Gilanya lagi, Orellano sudah melakukan gol roket ini di bulan Juli kemarin, dan tentunya Orellano sudah mengemas 2 gol indah dalam satu musim. Gol indah Orellano akan menjadi mahakarya tersendiri, pemain gila, pencetak gol indah dunia terbaik musim ini. Erling Haaland mengamuk lagi saat Manchester City bersua West Ham United pada laga pekan ketiga Premier League musim ini, dan Haaland berhasil mengukir hat-trick lagi. Erling Haaland berhasil mengukir 8 hat-trick di Premier League. Berkat 8 hat-trick tersebut, Haaland kini sejajar dengan nama-nama pesepak bola bekin dunia, mulai dari Michael Owen, Harry Kane, dan Thierry Henry. Namun, catatan Erling Haaland lebih mentereng lagi, karena hanya membutuhkan 69 pertandingan untuk mencatatkan 8 hat-trick di Premier League. Adapun Owen harus menjalani 326 laga untuk bisa mencapai 8 hat-trick. Sementara itu, Kane membutuhkan 320 pertandingan dan Henry menjalani 258 laga demi bisa mencatatkan 8 hat-tricknya.